Hai TeknoZen, selamat datang di channel Tau Tekno. Dalam beberapa tahun terakhir, Xiaomi telah berkembang menjadi salah satu produsen smartphone terbaik di dunia. Kini Xiaomi dilaporkan akan memiliki perangkat terbaru dengan kode nama Zijin dan Taoyao. Lalu, seperti apa ponsel ini? Tonton video ini sampai habis ya! Dua smartphone Xiaomi dengan kode nama Zijin dan Taoyao muncul dan diduga sebagai seri Xiaomi 12 Lite. Dikutip dari Gizmo China, XiaomiUI melaporkan dua smartphone yang akan datang dalam kode MIUI. Perangkat ini masing-masing memiliki nomor model L9 dan L9B. Seri Xiaomi 12 Lite sendiri adalah salah satu seri dari penerus flagship Xiaomi Mi 11 series, yang lebih tepatnya seri Xiaomi Mi 11 Lite yang dibanderol harga yang lebih murah. Dalam bocoran yang tersebar di Twitter, akun @XiaomiUI membocorkan beberapa spesifikasi yang akan dibawa ponsel dengan nama kode Taoyao ini. Menurut bocoran, Xiaomi 12 Lite akan datang menggunakan chipset besutan Qualcomm SM7325 atau Snapdragon 778G. Selain chipset, kedua perangkat tersebut sama-sama akan datang dengan layar Full HD Plus 2400x1080 pixel dengan dukungan kecepatan refresh rate mencapai 120 Hz serta terdapat sensor sidik jari di dalam layarnya. Kemudian, pada bagian fotografi, kedua ponsel Xiaomi 12 Lite memiliki pengaturan kamera yang berbeda. Namun sama-sama memiliki tiga kamera belakang, di mana varian Taoyao memiliki lensa kamera utama, kamera ultrawide, dan kamera makro. Sedangkan pada varian Zijin akan dilengkapi kamera telefoto, kamera utama, dan kamera ultrawide. Dilihat dari perbedaan tersebut, tampaknya Xiaomi 12 Lite varian Zijin akan menjadi varian khusus yang dijual di Cina. Lalu varian Taoyao akan tersedia di pasar global. Dugaan tersebut mengacu pada kesamaan dengan seri Mi 10 Lite dan Mi 10 Youth Edition yang memiliki perbedaan di bagian kamera belakangnya. Meski demikian, pihak Xiaomi belum memberikan klarifikasi mengenai bocoran Xiaomi 12 Lite ini. Lalu, kapan Xiaomi 12 Lite dirilis? Menurut laporan yang ada, Xiaomi 12 Lite akan dirilis pada awal tahun 2022 mendatang. Sebagai gambaran harga, seri sebelumnya Mi 11 Lite ketika dirilis di Indonesia dibanderol harga 3,7 jutaan. Jadi tidak menutup kemungkinan Xiaomi 12 Lite akan dibanderol harga tidak jauh dari itu. Dengan perkiraan harga tersebut, apakah kalian tertarik untuk menunggu Xiaomi 12 Lite ini? Tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu video kita kali ini, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar kalian tidak ketinggalan informasi teknologi lainnya.